Selamat siang, jumpa lagi sama Bengkel Wakadol. Kali ini Bengkel Wakadol ada panggilan nih. Mobil Katana nih sudah berapa bulan ya? Ada setahun lah ya. Tidur ya. Sekarang mau dihidupin ya. Tuh. Kunci kontak enggak ada nih ya. Hilang kunci kontak tuh, enggak ada ya. Tuh. Gimana cara ngehidupinnya ya? Ya pertama cek dulu api ya. Ini cek dulu api. Ya cek api. Sudah cek api. Gimana cara keduanya ya? Cek bensin atau ini nih bensin nih. Keluar ada tidak nih? Cek bensin. Tuh ya udah keluar ya tuh ya. Tinggal untuk starter dan setrum ke koil. Caranya gimana? Nah, otomatis langsam nih. Iya, otomatis langsam. Masuk ke dinamo. Ampere. Sama juga nih setrumnya nih. Satu lagi ke kuil nih. Satu otomatis langsam, satu dinamo ampere nih. Jadi satu nih. Jadi satu nih. Saya masukin ke aki. Nah, tuh. Udah kerja nih, tinggal starter. Starter ngambil dari sweet. Ini sweet nih, sweet starter nih ya. Aduh, agak susah nih. Dari sini aja nih starter ya. Nah, sini starter ya. Nah, ini starter. Nah, ini yang sweetnya ya, yang diambil satu. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini tempelin. Nah, untuk setrum ya. Ini baru starter. Ah. Oh. Cari matikannya ini aja dilepas nih. Tuh, mati. Sekian dulu ya tutorial dari Wakadol. Apabila mesin sudah tidur, Jimny Sierra. Mobil Jimny ya. Sama aja sih kalau bensin-bensin mah ya, yang bensin mah cara kerjanya ya, kecuali injection gitu ya. Sekian dulu ya tutorial dari Wakadol, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang menemui mobil tidur supaya hidup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, di kaluhur.